Sebagai pecinta sinetron Ikatan Cinta, Tribuners wajib tahu nih siapa Evelyn Winatama. Nah, Evelyn Winatama berperan sebagai guru Reina. Beberapa waktu lalu, Evelyn Winatama dinobatkan sebagai pemenang casting sinetron Ikatan Cinta. Sebagai pemenang, ia berkesempatan akting bersama Amanda Manopo dan Arya Saloka. Evelyn mengaku sangat beruntung bisa beradu akting dengan pasangan yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Dikutip dari wartakotalive.com pada Senin 20 September 2021, mulanya Evelyn Winatama memberanikan diri ikut audisi casting sinetron Ikatan Cinta setelah mendapat informasi di website MNC Pictures. Kemudian, ia mencoba casting yang diikuti oleh 2.600 peserta tanpa berharap menang. Evelyn Winatama diumumkan sebagai pemenang online casting Ikatan Cinta Klaklik dan berhak bermain di sinetron Ikatan Cinta pada Kamis 17 Juni 2021 lalu. Wanita berusia 23 tahun itu mengaku ini sebuah kebahagiaan dan keberuntungan yang harus disyukuri. Saat hari pertama syuting Ikatan Cinta, Evelyn Winatama langsung beradegan dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Di sinetron Ikatan Cinta, Evelyn Winatama memainkan peran Olivia sebagai guru Reina. Reina adalah anak Andin dan Aldebaran yang diperankan oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka. Saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan kemarin Minggu 19 September 2021, ia mengaku sangat beruntung. Akting perdana Evelyn Winatama bahkan disambut baik penggemar sinetron Ikatan Cinta. Awalnya, ia mengaku khawatir jika peran Olivia dianggap mengganggu hubungan Andin dan Aldebaran. Namun, karakter Olivia yang baik itu didukung penggemar Ikatan Cinta dan memintanya untuk menjaga Reina. Menurutnya, penonton dan penggemar menjadi motivasi yang baik. Oke Tribuners, nantikan Celebrity on Style lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.